Bolehkah kita di majelis ilmu menghindari teman kita agar kita jangan selalu ngobrol apabila kajian dimulai? Bukan boleh, harus. Pertama, sama dengan yang tadi. Nasihati teman kita agar jangan ngobrol ketika kajian. Terus kalau umpah dia suka marah kalau ditegur, sok suci lu, kan ada yang kayak gitu ya. Sombong kamu diajak ngobrol mau, ya sudah. Jauhi saja agar tidak diajak ngobrol. Paling ajak ngobrol ke orang lain. Orang lain sama, jauhi. Akhirnya dia yang celing sendirian, biarin. Kalau saya melihat ada ikhwan yang ngobrol, walaupun aki-aki ditegur, hey, jangan ngobrol. Pernah suatu saat, saya umpah sedang ngisi, ngobrol keras di sana. Tegur, hei, aki-aki, pika sebelen. Orang lain anak muda kara rusu, ini ngara rawol, tegur saja. Ya. Biar malu, biar jera. Nanti dia malu, biar enggak mengulang kembali. Ya. Karena di luar itu sudah seringkali diingatkan, berbuat lagi. Jadi, kalau dia suka ngobrol ketika kajian, tegur, ingatkan dengan sebaik-baik cara. Kalau masih juga, sudah, jangan dekat-dekat dia. Atau ketika pas dia ngajak kemros, gitu aja. Jangan diladeni, jangan didengar. Kalau dia malah marah, sok suci, sok pintar, sok, biarkan. Itu dosa kedua dia setelah dosa yang pertama.